Sejumlah lapak daging ayam potong di Pasar Bukar Kabupaten Cianjur nampak sepi dari aktivitas. Para pedagang memilih untuk tidak berjualan, menyusul harga daging ayam yang terus naik sepekan terakhir, serta pasokan dari tingkat bandar maupun peternak yang sulit. Daging ayam potong yang biasa dijual mulai Rp32 sampai Rp33.000 per kilogram, kini naik menjadi Rp40.000 per kilogramnya. Tingginya harga dinilai berdampak pada daya beli masyarakat akan daging ayam potong. Belum lagi, para pedagang mengaku kesulitan mendapatkan pasokan daging ayam untuk mereka jual. Kenaikan sangat-sangat drastis. Kendala-kendala. Belum dapat dipastikan kapan para pedagang ini mulai berjualan. Namun mereka berharap harga daging ayam potong bisa stabil serta pasokannya kembali melimpah.